mohon penjelasan tentang azan di hari Jumat yang dilakukan dua kali. Kenapa tidak cukup satu kali? Di masa Rasulullah satu kali, masa Sayyidina Abu Bakar satu kali, masa Sayyidina Uthman satu kali. Tapi kemudian masa Sayyidina Uthman kak dintoh tak nutut. Nang masa Sayyidina Uthman ikut kek banyak orang. Karena zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kak dintoh ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhutbah azan. Pas akhutbah kustekannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mari akhutbah baru pas akaman. Samangken jumlah penduduk Madinah ben orang yang semasuk Islam banyak atau sanebu. Tiba-tiba imam memutamula akhutbah azan akhutbah tak notut dak ke makmum sedi jawaban lain semacam. Maka kemudian kan masalah Sayyidina Uthman nika iberi dua azan. Iberi dua azan gangkui orang gak tok mempersiapkan diri malaitul abad. Karena kak dintoh ikan lakukan dengan Sayyidina Uthman bersikap pina sahabat kak dintoh tidak ada yang menyalahkan, maka kak dintoh setungguhan bisa ikut caki ijma suku tiban kak dintoh ikut beta di sarang ulama. Ini kesadari landasan ken neros akin apa sebeda dengan Sayyidina Uthman di sana. Terkadang pada situ daerah le yang kebutuhan agar Sayyidina Uthman ni kalau tak ada wis tak masalah sampai tak usah tukar dalam berbalik. Tapi ada dua kali kak dintoh nikah bisa kocaki ijma' sukuti. Ijma' sukuti karena masa Sayyidina Uthman tidak ada yang menyalahkan, walaupun mungkin kita membicara illatan apa mi adzan dua kali. Ya mungkin seperti perbedaan. Padahal mungkin kocaki kada tentu illat bedek atau kula membicarakan langsung secara praktik ketika ada banyak orang jauh di wujudul illah adzaman wujud dan dua adzaman itu menjadi pertimbangan. Secara praktik pak ada ibadah jauh menelan sama aja mas enggak dan bukan dekat itu makanya tentu pun sedina Uthman kan itu la allahu nika akias aki kalaban adan sopu adan sopu kan itu pada adan dukale adan karena Rasulullah nika di tukang adan dua Abdullah ibnu Ummi Maktum serta sedina Bilal nika dua nika pada adan sopu ban sebelum masuk sopu ya ni nalekan kiam kebiasaan nama Nabi nang Saudi mungkin satu jam nika beda adzan. Mun eka din tu cak adzan mun kurang sejam tak ko orang apa yang sepuh kap. Tak sah apa jangan orang yang ditanggung jawab. Pengerja. Tadi ko tu siaran kan luar ya adzan anu lo bani adzan sepuh. Mare siaran adzan pah melak berpang adula adzan kana. Sa siaran tak kan dingaki ki. Di nika fi adzan. Ibadah terkadang orang gak ada tuh nang Masjidil Haram berka arah pepulan lah anu adzan. Ternyata benar adzan subuh. Adzan malam persiapan. Akhir-akhir kan itu. Allahu taala a'lam.